warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari Apoteker 36 FPP Suamka Jakarta. Oke, benar sekali ya. Saya Egon Driano sebagai pasien. Saya Tiga Ramadhan sebagai apoteker. Hari ini kita akan mempraktekkan video konseling obat tuberkulosis. Nah, selamat ditonton ya. Iya, selamat menyaksikan. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silakan masuk. Ya. Perkenalkan Bapak, saya Apotek Vertigo. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Ini Pak, saya dapat resep dari dokter. Saya mau nebus resep ini Pak. Baik, saya lihat dulu ya Pak ya. Iya. Resepnya atas nama Pak Ego ya Pak? Iya benar. Saya cek ketersediaan obat ya Pak ya. Ya. Nanti kalau ada baru saya panggil lagi Pak. Baik Pak, sekarang ya Pak ya. Pak Ego. Iya. Dari resep Bapak ini semua obatnya ada. Oh ada ya? Iya, total pembeliannya 100.000. Nanti Bapak bisa bayar di kasir. Apa Bapak mau menebus semuanya? Ya udah deh, nggak apa-apa, tebus semuanya. Baik, saya siapkan dulu ya Pak ya. Iya baik. Ini nomor tunggu, Bapak silakan tunggu. Nanti kalau sudah saya panggil nama dan nomor tunggunya Pak. Terima kasih Bapak. Atas nama Bapak Ego, nomor urut 1. Ya saya. Baik Bapak, saya ambil nomor urutnya ya Pak ya. Pak Ego, ini seperti yang saya bilang, obatnya kan udah lengkap, total pembeliannya 100.000, nanti Bapak bayar dulu di kasir. Tapi saya minta waktu Bapak 10-15 menit untuk menyampaikan konseling, Pak. 10-15 menit iya, ya? Iya, benar Bapak. Karena obat ini merupakan obat untuk pengobatan jangka panjang. Oh iya, baik. Jadi baik. Saya perlu waktu Bapak untuk konseling. Boleh ya, Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Baik, silakan pembayaran, nanti kita bisa ke ruang sana untuk konseling. Iya, Pak. Siap. Baik, baik. Baik. Iya. Bapak, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak ya. Tadi walaupun tadi sudah, tapi untuk kelengkapan form saya izin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, saya Apoteker Tigo. Ya. Saya yang bertugas pada pagi hari ini, Bapak. Benar dengan Bapak Ego ya Pak ya, berarti ya, ya Pak ya. Ini Bapak sendiri atau dari pihak keluarga Pak? Ini saya sendiri Pak Ego. Bapak sendiri ya Pak ya, berarti ya. Baik Bapak, sebelumnya Pak, seperti yang saya bilang tadi, saya minta waktu 10-15 menit. 10-15 menit. Ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Adapun tujuan konseling ini Bapak untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada Bapak terkait pengobatan yang Bapak dapat yang akhirnya nanti akan memaksimalkan pengobatan Bapak ya Pak ya? Iya Bapak. Baik Bapak. Pak Ego, sebelumnya saya izin bertanya ya Pak ya untuk beberapa informasi iya, boleh Pak. Pak ya? Saya ingin bertanya Pak, nama dan alamat tempat tinggalnya Pak? D5, Duren Sawit, Jakarta Timur Pak. Namanya Pak? Nama lengkapnya? Ego Andrian. Baik. Baik Bapak, kemudian Bapak, nomor yang bisa dihubungi Pak, boleh Pak? 0853 ya. 5705 okay. 2126 Oke Bapak, ya. Baik Bapak, Pak saya izin bertanya lagi ya Pak ya, ya Bapak. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengkonsumsi obat yang pernah Bapak, yang Bapak dapat sekarang? Belum Pak. Belum pernah ya Pak ya, berarti apa ya? Kemudian Bapak saya mau bertanya Bapak, sebelumnya Bapak apakah punya riwayat alergi terhadap obat, makanan atau minuman? Sepertinya kalau riwayat alergi sih nggak ada Pak. Nggak ada ya Pak ya, berarti apa ya? Baik Bapak. Maaf ya Pak ya, pertanyaan agak sensitif yang ini Pak ya. Apakah Bapak merokok atau minum alkohol? Alhamdulillah enggak Pak. Alhamdulillah enggak ya Pak ya, baik Bapak. Bapak, saya mau tanya juga nih Pak, apa yang dikatakan dokter terkait dengan pengobatan yang Bapak dapat sekarang ini? Katanya saya harus melakukan pengobatan selama 6 bulan Pak, begitu kalau enggak salah. Berarti pengobatan selama 6 bulan ya Pak ya. Ya. Kemudian Bapak, cara penggunaan obat apakah dijelaskan? Belum sih Pak. Belum ya Pak ya? Iya. Kemudian Bapak, apa yang dikatakan dokter tentang harapan terhadap pengobatan Bapak yang Bapak dapat? Supaya saya bisa sembuh dari Oke, ini. Oke, Bapak. Saya, supaya bisa sembuh ya Pak ya? Ya. Baik Bapak, Bapak Ego jangan khawatir ya Pak ya? Ya Pak. Bapak ini bisa sembuh dengan sembuh total dengan terapi yang Bapak jalani dengan harus rutin. Ya Pak ya, harus patuh terhadap terapi yang Bapak jalani ya Pak ya? Kemudian memulai hidup dengan hidup yang sehat, dengan pola hidup yang sehat ya Pak ya? Baik Bapak. Kemudian, saya mau bertanya Pak, apakah Bapak sudah bekerja? Saya bekerja di pasar sebagai pedagang, Pak. Oke, okay, ya. Bapak sebagai pedagang ya, Pak ya. Baik, Bapak, kalau kondisi rumah Bapak, apakah mendapat sinar matahari secara langsung atau bagaimana, Bapak? Seharusnya sinar matahari itu masuk sih, tapi ya. Saya aja yang jarang. Waduh, harusnya berjemur ya, Pak ya.
Baik Bapak, kemudian Bapak apakah dari pihak keluarga, teman, dan juga lingkungan tempat Bapak bekerja ada yang pernah terkena TBC atau yang sedang mengalami TBC mungkin Bapak? Kalau sejauh ini sih keluarga saya nggak ada yang TBC, tapi saya nggak tahu teman atau rekan kerja saya sih Pak. Oke baik, berarti teman sama tempat kerja nggak tahu ya Pak ya lingkungan kerja yang saya. Baik Bapak, sebelumnya saya akan menjelaskan Bapak, jadi pengobatan TBC ini terbagi atas dua tahap ya Pak ya. Tahap awal dinamakan dengan tahap intensif, nah ini Bapak minum obat selama 2 bulan, kemudian nanti ada tahap kontinu serta lanjutannya selama 4 bulan. Jadi tetap pengobatan Bapak yaitu selama 6 bulan ya Pak ya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan terkait obat yang Bapak peroleh ya Pak ya. Baik Bapak, yang pertama itu Bapak mendapatkan obat rifampisin ya Pak ya. Obat rifampisin ini dosisnya 500 mg. Bapak minum 1 kali sehari sebelum makan ya Pak ya. Kemudian yang kedua ada pirazinamid. Ini Bapak minumnya 1 kali sehari sebelum makan, dosisnya 450 mg ya Pak ya. Kemudian yang ketiga ada isoniazid. Ini dosisnya 75 mg, diminum 1 kali sehari sebelum makan juga ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ada etambutol. Etambutol ini dosisnya 275 mg ya Pak ya, diminum 1 kali sehari sebelum makan ya Pak ya. Jadi semua obatnya diminum sebelum makan, 1 tablet ya Pak ya. Karena obat apa kombinasi. Kemudian Bapak ini kan seperti yang saya jelaskan tadi Bapak. Iya, iya. Bapak kan mendapatkan dua tahap pengobatan ya Pak ya. Tahap yang pertama tadi intensif namanya. Nah jadi ini tahap pertama Bapak. Bapak harus minum selama 2 bulan gak boleh terputus. Iya. Nah kemudian setelah 2 bulan nanti apa yang Bapak lakukan ya Bapak harus ke dokter lagi. Iya. Untuk check up mengetahui kondisi Bapak sekarang bagaimana. Kemudian tindakan lanjutannya bagaimana ya iya. Pak ya. Jadi nanti 2 bulan Bapak ke dokter lagi ya Pak ya. Nah kemudian Bapak untuk penggunaan obat ini, kalau Bapak mengkonsumsinya pada malam hari, maka Bapak harus mengkonsumsinya setiap hari selama 2 bulan itu pada malam hari ya Pak ya. Iya ya, jadi jangan Bapak minum pagi hari. Ya, ya. Jadi kalau misalnya minum malam hari, kalau pagi hari, pagi hari. Nanti tergantung dengan situasi Bapak, yang Bapak sehari-hari Bapak bagaimana ya Pak ya. Oh iya Pak, ini kan obatnya baik banget nih. Iya Pak. Apa ada efek samping nggak Pak? Baik Bapak, benar. Pertanyaannya bagus banget ya Pak ya. Jadi untuk efek samping itu pasti ada ya Pak ya. Iya, jadi iya. Efek samping seperti rifampisin ya Pak ya, yang ini. Rifampisin ya? Iya. Rifampisin ini efek sampingnya urin Bapak berwarna merah bata iya. Atau orange. Jadi nanti Bapak jangan takut ya, itu memang efek samping yang biasa timbul ya Pak ya. Kemudian nanti ada juga nyeri, kemudian mual, muntah, atau sakit kepala, itu Bapak bisa tanggulangi dengan minum paracetamol ya Pak ya. Paracetamol ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak mengalami kesemutan atau kayak kebas, itu Bapak bisa mengkonsumsi vitamin B6 atau tiridoksin ya Pak ya. Baik, baik Bapak. Apakah Bapak punya kotak obat? Punya Pak. Baik. Punya kotak obat. Kalau Bapak punya kotak obat, nanti obatnya Bapak simpan di kotak obat itu, kemudian Bapak jauhi dari sinar matahari langsung, kemudian jauh juga dari jangkauan anak-anak, simpan pada suhu 20-25 derajat Celcius ya Pak ya. Iya baik Pak. Baik Bapak. Kemudian Bapak, saya hanya sekedar informasi nih Pak ya. Iya Pak. Jangan lupa menerapkan perilaku hidup sehat ya Pak ya, seperti menjemur kasur pada pagi hari, kemudian membuka semua pintu dan jendela supaya dapat pertukaran udara dan juga mendapatkan sinar matahari, kemudian makanan minuman yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur ya Pak ya. Kemudian jangan lupa Bapak menggunakan masker ya Pak ya. Sekarang kan apalagi terkena TBC ya Pak ya. Nanti keluar dari sini langsung pakai masker ya Pak ya. Baik Bapak. Nanti kalau batuk juga menutupnya pakai jangan batuk langsung gitu. Jadi tapi ditutup pakai tangan atau sapu tangan ya, kayak gitu ya Pak ya. Baik Bapak, sebelumnya Bapak saya juga udah nyiapin kartu minum obat. Oh iya. Nah, ini jangan lupa Bapak tempelkan ya Pak ya di tempat yang mudah dilihat seperti di kasur atau di kulkas atau juga Bapak bisa menggunakan alarm supaya tidak lupa ya Pak ya minum obatnya Pak ya. Ini kartu obatnya Pak ya, nanti Bapak tempelkan ya Pak ya. Atau enggak Bapak juga bisa minta tolong ke keluarga untuk mengingatkan, wah ini jadwal minum obat saya ya Pak ya. Jadi jangan sampai itu ya Pak lupa ya Pak ya. Nah Pak, saya kan sering lupa. Iya Pak. Gimana ya kalau misalnya saya lupa gitu? Baik Bapak, ini Bapak bagus-bagus banget loh pertanyaannya Pak. Baik Bapak, jika Bapak lupa minum obat, segera diminum Pak waktu Bapak ingat itu. Tapi kalau Bapak udah telat lebih dari 2 hari, maka Bapak harus langsung konsultasi ke dokter mengenai tindakan selanjutnya ya Pak ya. Makanya saya wajibkan Bapak jangan sampai lupa minum obat. Tadi solusi saya udah beritahu. Kemudian untuk masalah Bapak bisa sembuh atau tidak, seperti saya jelaskan tadi ya Pak ya, penyakit Bapak itu sangat bisa disembuhkan asal Bapak menjalani terapi yang sesuai, patuh minum obat, menjaga pola hidup yang sehat, kayak gitu ya Pak ya.
Baik Pak Ego, untuk menjamin bahwa informasi yang saya berikan telah Bapak pahami dan Bapak mengerti, bolehkah saya minta Bapak untuk mengulang lagi apa yang telah saya jelaskan Bapak? Oh, mengulang yang Bapak jelaskan? Iya, boleh Bapak. Waduh, tapi nggak apa-apa deh, saya coba ya Pak. Oke, baik Bapak, silakan Bapak. Ini ya Pak, ya, ini ada 4 obat ya Pak? Iya, benar. Obat ini obat kombinasi ya Pak? Iya. Ada 4 jenis obat, yang pertama itu ada rifampisin 150 mg ya? Iya, benar Bapak. Ini saya minum ini 1 kali sehari sebelum makan ya? Iya. Ini sudah tuh ada INHA ya? Iya, iya. Benar Pak. Ini 75 mg. Iya, benar sekali. Minum juga 1 kali sehari sebelum makan ya. Iya, benar Pak. Nah, ini ada pirazinamid. Iya, benar Bapak. Nah, Pak, pirazinamid ini 450 mg ya. Iya, benar 450 mg. Saya minum juga 1 kali sehari sebelum makan. Iya, benar Bapak. Ini sudah itu ada etam butol ya? Iya. Cara minum juga sama ya, Pak. Ya, 1 kali sehari sebelum makan ya. Benar Bapak. Ini etam butol ini 275 ya. Iya, benar sekali mg. Ini saya minum bersamaan nggak apa-apa ya? Iya, bersamaan gitu. Nah, misalnya saya minum malam hari, untuk selanjutnya malam hari, iya, kalau pagi-pagi. Iya, benar. Oh, gitu ya Pak. Sedangkan untuk penyimpanan ini disimpan pada kotak kompor ya Pak? Iya, nah, benar. Pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Iya, Bapak. Dan tak lupa dijauhin dari anak-anak nih. Iya, jangan saya bapak. Banyak anak-anak nih, bahaya nih kalau dibawa. Iya, Bapak. Ntar minum ya Pak ya. Sedangkan misalnya saya ada efek samping kayak demam atau apa, saya minum PCT ya? Iya, paracetamol tadi. Iya, paracetamol itu. Dan untuk efek samping yang kayak misalnya kesemutan gitu, iya, saya bisa minum vitamin B6 ya? Iya, benar okay, Pak. Baik. Oh ya Pak, ini ada yang ini ya, kalau rifampisin ini efeknya urin warna merah ya Pak? Iya, benar Bapak. Jadi urinnya saya nggak perlu takut ya, iya, itu sudah samping dari obat ya? Benar Bapak, sudah iya, biasa itu Pak. Iya Bapak. Dan tak lupa pula saya harus jemur kasur gitu iya, makan makanan sehat, olahraga, dan ya pokoknya olahraga yang sehat lah. Iya gitu, benar sekali Pak. Iya, baik Pak, siap-siap. Oke, okay. Sama jangan lupa pakai masker ya Pak. Oh, ya. Masker juga ya? Iya, masker itu wajib itu. Saya nggak boleh batuk sembarangan. Iya, benar Pak. Nggak boleh, nanti harus ditutup ya Pak ya. Saya udah ngerti Pak. Iya, baik Bapak. Terkait dengan status penularan ya Pak ya, memang penyakit apa menular, menular ya? Tapi penularan ini menurun setelah 2 minggu Bapak mengkonsumsi obat. Oh, tapi Bapak iya, jangan menganggap bahwa 2 minggu telah menurun lalu Bapak nggak konsumsi obat lagi, jangan ya Pak ya. Itu Bapak harus rutin selama 2 bulan kayak tadi, kemudian lagi check up lagi. Oh, berarti setelah 2 bulan saya harus ke dokter lagi ya? Iya, oh, benar sekali siap, Bapak. Siap, nanti siap, check up lagi ya Pak ya. Iya, baik Pak. Itu saja Pak, apalagi ada yang mau tanya? Mungkin sebenarnya cukup sih informasinya, baik, udah cukup Pak. Baik Bapak, kalau seperti itu ini kata nama saya, di sini ada nomor HP, ada nomor WhatsApp juga. Kalau Bapak menghubungi saya lewat WhatsApp atau nomor handphone, silakan ya Pak ya. Jangan dengan segan, jangan ragu. Pokoknya ada yang Bapak bingung, ada yang Bapak lupa, ada yang Bapak takutkan atau apalah itu, Bapak pengen cerita boleh Pak. Iya, ya, Pak ya. Baik ya Pak ya. Kemudian Bapak, saya juga minta tolong untuk tanda tangan formulir konseling ya Pak ya, sebagai bukti saya sudah melaksanakan konseling ini ya Pak. Oke. Baik Bapak. Pak Edo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya, atas ketersediaan Bapak untuk melakukan konseling ini. Saya sangat berharap Bapak dapat sembuh dengan total, kemudian minumnya obatnya jangan sampai lupa ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, apalagi yang ditanya? Cukup sekian. Baik, ini ada leaflet Bapak. Leaflet, ya. Ya, di sini nanti ada cara penggunaan, pola hidup yang sehat, terus cara makan, terus tindakan bagaimana kalau lupa minum obat, ada di sini semua lengkap, termasuk nomor HP saya juga ada, walaupun tadi kata nama sudah ada ya Pak ya. Ini mohon disimpan, kalau ada yang ragu bisa dari sini Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ego, semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Bye.